Puji Tuhan, shalom semua saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Saat ini kita bersyukur untuk hari Minggu ini. Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Kami memuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Tuhan pada hari ini kita akan ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Pokok anggur yang benar. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya di dalam masa-masa pandemi seperti ini kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. In God's hand. Bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa kita dilahirkan bukan hanya dilahirkan begitu aja, tapi kita punya tujuan. Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal. Hari ini firman Tuhan katakan, jika kita tinggal di dalam Tuhan, ya, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, goncangan boleh ada, pandemi ya saat ini masih ada, sehingga orang hidup di sana dalam ketakutan, ya, karena saling menjaga. Tetapi saya percaya orang-orang benar yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan, yang hidupnya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita. Bahwa janji Tuhan kepada orang-orang percaya tidak akan pernah dibiarkan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Tuhan mau supaya hari ini dan selamanya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, manunggal bersama Tuhan. Ya, artinya menyatu dengan Tuhan. Tuhan katakan, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta saja apa yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Tentunya kalau kita mau menerima jawaban dari Tuhan, kita mau menerima mujizat Tuhan, kita akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya saudara bahwa ya Tuhan katakan bahwa dengan bilur Tuhan kita sudah disembuhkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa dan segala kesalahan kita. Sudah tahu bahwa sebelum kita sakit aja Tuhan sudah sembuhkan. Ya, saya percaya ya. Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kita. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Ya. Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu hari ini ya, biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, jangan keluar dari Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan, jangan keluar dari kehendak Tuhan. Ya, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, menyatu, stay di dalam Tuhan dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kita harus perkatakan. Saya percaya bahwa orang percaya hidup oleh karena firman Tuhan. Langit bumi dijadikan oleh karena perkataan Tuhan, oleh karena firman yang diucapkan Tuhan. Dan saya percaya hari ini juga kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan katakan dia akan beri. Tetapi firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus. Yang penting saat ini kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini memberi kita kekuatan, memberikan kita semangat, ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Dan firman Tuhan pada saat ini biar menjadi rema bagi kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan berdoa, ya, kita akan berdoa untuk bangsa kita dan untuk semua keluarga kita. Bapa di surga, terima kasih biarlah firman Tuhan yang saat ini kami dengar menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, gereja kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sahabat-sahabat kami Engkau berkati. Tuhan Yesus, biar mereka tetap tinggal di dalam firman-Mu dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami Tuhan penuh dengan belas kasihan-Mu. Biarlah hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia akan maju, akan bangkit, akan jaya. Tuhan memberkati semua rakyat Indonesia.
Pemerintahan kami berkati Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Mereka yang oh Tuhan mengalami sakit Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah bilur-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami tetap bersuka cita. Hidup kami tetap semangat. Kami tidak akan putus asa. Karena firman Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk jawaban Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sejahtera dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang baru dari Roh Kudus turun atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.